Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, kali ini kita akan melihat perbedaan tanaman bawang putih dengan bawang merah. Ini bawang putih, dia saya tanam umbinya satu, tumbuhnya tunas satu, dan daun dia lebar seperti ini daunnya. Kalau dilihat dari jauh tidak ada perbedaan antara bawang putih dan bawang ini, bawang merah ini bawang putih, tidak ada perbedaan. Namun bedanya di sini, untuk bawang merah daun dia bulat lonjong, tidak dibelah, dan kita tanam satu umbi dia akan numbuh beberapa tunas seperti ini. Ini satu umbi jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini pemirsa, ini perbedaan antara bawang putih dan perbedaan tanaman antara bawang putih dan antara bawang putih dan bawang merah. Ini dari daun dia agak lebar, tapi kalau ini bulat. Dari aroma, bawang putih, daun bawang putih tidak jauh beda aromanya dengan bau bawang putih dengan umbinya. Dan untuk bawang merah, coba ternyata bawang merah juga daunnya baunya bersama dengan umbinya, tapi tidak menyengat. Itulah perbedaan tanaman bawang merah dengan bawang putih. Bawang merah saya tanam satu umbi menjadi beberapa tunas, tapi bawang putih nih, bawang putih satu umbi menjadi tetap satu. Namun kita lihat hasilnya, coba kita intip hasilnya ya. Kita lihat umbi bawang putihnya, lihat pemirsa, umbinya sudah kelihatan, alhamdulillah sangat besar. Nah kita lihat kamera umbinya ini, umur kurang lebih 2 bulan. Kita lihat bawang merah, umbinya pemirsa ya, lumayan. Baik pemirsa, cukup sekian video kali ini dari saya, mudah-mudahan menambah pengetahuan bagi pemirsa dan bermanfaat. Dan apabila pemirsa suka dengan video saya, silakan like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.